Okey. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua penonton-penonton kita. Penonton-penonton yang setia bersama dengan kita, okey, di setiap live kita, okey, di setiap kata live kita di setiap harilah, okey. So terima kasih yang dah support kita. Alright. So hi. Yang baru masuk tu sila komen hi dulu. Okey. Syarat pertama anda nak masuk live kita ni, okey, sangat-sangat senang. Okey, iaitu anda perlu share dulu. Okey. Share dulu dekat group ataupun wall anda ataupun tag kawan-kawan atau family-family yang tengah mencari, okey, kontraktor untuk bina rumah anda eh. Okey. So alhamdulillah hari ni cuaca sangat-sangat baik eh. Cuaca sangat-sangat baik dekat Kota Baru ni. Okey, dekat Kota Baru lah. Hari ni kita berada di mana ni? Bacok eh. Okey, kita sekarang ni berada di Bacok. Okey, dekat tapak rumah Puan Adila. Okey. Alright, so yang dah masuk, yang dah share tu terima kasih banyak-banyak. Okey. Sekarang ni dah berapa view dah? Okey, sekarang dah 30 view dah. Terima kasih guys. Okey, sekejap saya nak setting dulu. Okey. Alright, sudah ada komen dah. Okey, Nik Muhammad Firdaus, comel rumah. Terima kasih. Okey, pakku mana tu? Hai. Okey. Alright, so saya nak bagi tahu ini adalah rumah kata package prima. Okey, yang mana berada di Bacok eh. Di Bacok dengan harga RM142 dengan keluasan 1020 kpsk. Okey. So hai yang baru masuk tu, jangan lupa share dulu eh. Jangan lupa share dulu, jangan lupa like dulu, jangan lupa komen. Okey. Okey, so ni adalah package prima. Kita kasih tengok dulu eh. Kita kasih tengok dulu. Okey, kita kata cuci mata dulu belah luar eh tak. Kita tengok dulu. Okey, rumah Rani Safia, comel rumah ni berapa K? Ni keluar seberapa? Okey, ni rumah package prima yang mana berharga 142. Okey, 142K dengan keluasan 1020. Okey. So siapa-siapa yang kata ada tanah eh, ada tanah sendiri ataupun milik ibu bapa yang berada di Kelate, Terengganu ataupun Pahang, boleh cuba apply. Okey. So untuk pengetahuan juga, rumah ni tuai rumah membina secara loan LPPSA. Okey. Apai Rahim sekali pagar. Ya betul, 142 sekali dengan pagar lah. Okey, ha, tu tuan rumah dah komen dah. Okey. Iza Eri Hazirah, rumah jenis bertiang ada tak sebab tapak rumah kawasan banjir? Rumah jenis bertiang. Okey, rumah tinggi lah maknanya. Okey, rumah tinggi kita ada dah. Rumah tinggi kita ada Salbiah Omar. Okey. 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 Izzah Eri Hazirah. Okey. Boleh PM kita dah. Boleh tekan link WhatsApp. Nanti kita hantar package yang kata design untuk rumah tinggi dah. Rumah tinggi yang kata untuk kawasan-kawasan banjir lah. Zek Hussein, pagar sekeliling kau? Ya, pagar sekeliling lah. Nanti kita tunjuk belakang rumah. Okey, depan rumah, tepi rumah. Kita tunjuk belakang sekejap lagi dah. Okey, dan rumah ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air lah. Okey. Saiful Rizal, cantik tuan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Yang ni harga 142 kpsk. Okey, kalau kata set awak nak rumah package prima tapi nak keluasa apa ni? 1000 lebih, maksudnya 1000 ke 1007 ke. Okey, tak ada masalah lah, tapi harga berbezalah. Ha gitu adik kakak.
Dah, siapa-siapa yang mana baru masuk tu, jangan lupa share dulu. Okey, jangan lupa share. Dan jangan lupa tekan link WhatsApp untuk tahu package-package detail. Sedetail-detailnya lah. Okey. So, dah dekat, nak dekat 200 view dah. Terima kasih, guys. Okey, selamat tengah hari kepada semua dan selamat hari raya. Okey, masih lagi berhari raya, eh. Okey, kita tengok kuk bucu pula, eh. Kita tengok kuk bucu pula, okey. Ah, kita tengok kau ni. Nampak, nampak, nampak tu sikit. Okey. Okay guys, so sebelum tu boleh bantu saya tak? Komen dekat ruangan komen. Kalau kata rumah ni lawa, okay, komen satu. Boleh ke tak boleh bantu saya hari ni, support saya sikit hari ni. Kalau kata lawa, komen satu. Okay, untuk rumah ni. Okay, design yang nampak modern, eh, nampak modern, nampak wow gitu. Okay. Hello, jap, dah tampak. Ha. Ha, jap. Ha. Ada. Okey, maaf ada call sini. Okey. Ada customer call. Kau terus eh. Okey, tak apa, nanti dia WhatsApp lah. Okey. Siapa-siapa yang dah tekan link WhatsApp, okey, nanti pegawai masalah kita akan balas lah. Nak tengok dekat sikit Zeusain, boleh-boleh dah. Mata kita tunjuk dekat sikit. Okey, dah ramai komen tu. Okey, thank you guys, support guys. Thank you, thank you. Okey, ni sekali dengan pagar lah. Package prima ni sekali dengan pagar. Dengan harga 142K. Dengan keluasan 1020 kps. Okey, senang kira mengikut bajet anda lah. Okey, bajet 100K ke atas kita kira. Dengan package-package yang sesuai lah. Okey, dan bagi tahu nak membina rumah tu secara gabar. Maksudnya, secara tunai ke ataupun secara loan. Okey, kalau nak menggunakan KWSP pun tak ada masalah, eh. Okey, Sabrina Sinti nak tengok air dalam rumah, boleh dah, boleh kejap lagi, eh. Kita cuci mata belah luar dulu. Ha, sekejap lagi kita tunjuk belah dalam pula. Okey. Design ni pun memang bagi saya pun lawa dah. Design ni pun bagi saya lawa. Alright. So yang dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih. Okay, yang dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih. Nanti pegawai masyarakat kita akan balas. Okay. Maya Delisha. Oh, dia tag apa ni? Buatlah Kak Berisu. Berisu. Okey, ha, dia detect tu, ha, dia sebuat tu, ha, dia sebuat. Okey, boleh tekan link WhatsApp sekarang, eh. Boleh tekan link WhatsApp sekarang. So yang baru masuk tu, hi. Okey. Jangan lupa share dulu, okey. So ni adalah package prima. Okey, package prima ni full spec lah. Okey, maksudnya ada atap genting, siling kaki 5, okey, table top, full mosaic seluruh ruang lah. Okey. Okey, kita cuci mata luar dulu. Nanti kita masuk dah dalam. Okey, bantu saya dulu, cukupkan 200 view. Okey, bantu saya cukupkan 200 view dan kita masuk belah dalam. Boleh ke tak boleh? Okey, sekali-sekala yang baru masuk tu, okey, siapa-siapa yang kata belum pernah merasai live di ATH Group, okey. Siapa-siapa yang baru kata first time masuk live ni, live ni sangat-sangat ceria lah. Okay, live ni sangat-sangat ceria. Okay, dekat sini memang ramai spot ke apa, support-support lah. Okay. So, siapa-siapa yang baru masuk tu, tolong share dulu lah. Siapa-siapa yang first time masuk live kita ni, share dulu, komen dulu, say hi dulu. Okay. Nizam Jah, boleh loan ke? Boleh lah, boleh. Nak buat loan menggunakan loan LPPSA ke, tak ada masalah. Okey, kalau nak buat loan bank pun tak ada masalah. Cuma kita akan tengok lah kelayakan tu, berapa lepas. Okey, kita akan tengok gaji, slip gaji.
Okey, berapa K rumah ni? Okey, rumah ni 142 K dengan keluar saiz 1020. Mat Muhammad, tu rumah contoh harga 140 ke? Okey, ni boleh dijadikan rumah contoh juga, tapi tu rumah pun dah duduk. Okey, tu rumah dah duduk. Okey, kita dah selesai kunci dah pun rumah ni, tapi kita tak sempat nak datang hari tu. Okey. So kita hari-hari ni lah, okay, untuk tunjukkan kepada anda semua, okay, rumah yang sangat-sangat lawa eh, okay, dengan design yang macam modern, okay. Alright, Allah Akbar. Okay, cuaca hari ni sangat-sangat panas. Kita baca komen dulu sekejap. Alright, jap. Banyak komen masuk. Kalau gaji cash, okey. Tak ada EPF, boleh buat loan ke tak? Okey, loan ni lah, loan bank lah maksudnya ni. Maksudnya dia akan tengok EPF kita, okey. Tengok slip gaji dululah. Send slip gaji dulu, kita nak tengok bersih berapa semua dah. Okey. Tanah nama ibu apa boleh kau? Boleh. Tanah sendiri kau? Yes, tanah sendiri dah. Cantik, ya cantik, terima kasih. Siapa-siapa yang kata nak buat loan, boleh tekan link WhatsApp. Okay, link WhatsApp di atas, kalau nak buat loan lah. Okay, nanti pegawai pasal kita akan cerita lebih detail lagi lah tentang loan-loan ni. Okay, supaya jelas lah, supaya jelas dengan nak kata persoalan yang hendak ditanya. Okey, kalau jawab sini takutnya tak nampak, kita akan tunjuklah di melalui WhatsApp, okey, ataupun by call lah, ataupun jumpa. Ha, tak ada masalah, nak jumpa pun boleh, tak ada masalah. Kalau kata siapa-siapa yang berada di Kota Baru ni, di area Kelantan, nak datang ke office, boleh datang ke office kita dekat Bangunan Sapura tingkat 2. Okey. Rashid ni. Okey. Berapa kini? 142 dah. 142. Okey, berapa harga ni bos? 142. Okey, 142 K. Muhammad Khairul, ada design lagi tak? Design package-package prima kita memang banyak eh. Boleh WhatsApp kita dan kita akan send gambar design lah. Okey, Isa cantik. Terima kasih. Yang dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih. Oi, tak khabar. 200 view dah. Allah, maaf banyak. Okey. Dah apa, kita tunjuk sekeliling rumah dulu dah. Okey. Kita tunjuk sekeliling rumah dulu, nanti kita masuk dalam halal. Okey. So nah, kita dah masuk melalui pintu pagar utama dah. Okey. Ni bahagian tepi lah ni. Ni Mount Firdaus, duduk tempat teduh bawah, panas ni siap demo. Ah, tak ada masalah, kita dah biasa dah gini untuk tunjukkan kepada anda semua. Okey, so ni belah kita tepi lah. Okey, untuk rumah design ni ada apa? Stanley door. Okey, Putri Nur Alisha. 142 K berapa luas rumah tu? 1020 lah, 1020 KPS. Pokku comel molek. Ya, terima kasih. Okey. So ni bahagian tepi lah. Okey. Kita tengok bahagian belakang. Okey. So ni adalah bahagian belakang eh. 142 sekali pagar ke? Yes, sekali dengan pagar lah. Okey. So ni bahagian belakang lah. Okey, so jom kita masuk ke dalam rumah. Okey, dah 234 view dah sekarang ni. Thank you guys. Nasi Rudin, kelayakan bagi yang kerja swasta boleh ke? Boleh. Cuma kita akan tengok dulu slip gaji. Okey, selama gaji terkini selama 6 bulan. Okey, kita akan tengok. Kita akan check dengan panel-panel bank kita lah untuk kelayakan untuk buat loan bank. Berapa harga? 142 dah. 142. Okay. Alright, so jom ni kita masuk melalui pintu utama dah.
pintu utama untuk rumah ni. Okey. Ni kemah-kemah ni sebab tuan rumah dah duduk sini dah. Okey. Kita terlambat nak buat live. Kita mari lewat. Maksudnya tuan rumah dah duduk dah. Kita serah kunci dah lama dah itu. Okey, tapi tak ada masalah. Tuan rumah dah bagi keizinan untuk kita buat live. Okey, tuan rumah pun supporting hatu tu. Tuan rumah tu. Okey. So ni adalah bahagian ruang tamu ni. Ruang tamu, ruang keluarga boleh termasuklah. Okey, di situ boleh buat ruang keluarga dah. Okey, kita baca komen dulu sikit sebanyak. Alright, Tangguh pun comel. Ya, terima kasih. ATH Group, Alik Kedah ada ke bos? Oh, Allah Akbar, jauhnya. Alik Kedah kita tak tu lagi dah. Alik Kedah kita tak cover lagi. Kita hanya cover area Pantai Timur sahaja. Nak tanya, ni rumah ni atas tanah sendiri kau macam mana? Yes, rumah atas tanah sendiri ataupun tanah milik ibu bapa lah. Okay. Dah 300 view dah. Thank you guys. Okay, so ni adalah ruang tamu dah. Ruang tamu dan ruang keluarga sekali dah. Okay. Right. Okay, ni dalam rumah lah. Okay, memang kata cukup-cukup menarik lah. Cukup-cukup menarik untuk duduk satu family. Okay. Yang mana dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih. Nanti pegawai pemasaran kita akan balas lah WhatsApp anda semua. Okay. Dan rumah ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air lah. Okay. Right, ni senidor. Okay, anda boleh masuk melalui pintu ni ataupun pintu depan lah. Okay, kalau kata dua-dua kunci tak boleh masuk dalam rumah. Okay. Alright, so ni adalah boleh jadikan ruang keluarga. Okay, ruang keluarga, ruang makan boleh lah. Right. Okay. So ni kawasan bilik lah, kata tak mengganggu, kata daripada pandangan kita masuk mula-mula tu tak ternak, tak nampak lalu bilik. Okay. Kita terselindung lah. Okay. Alright, so kita baca komen jap. Allahu Akbar. Semetah-semetah. Baca komen dulu. Sekejap eh. Okay. Alright. Okay, kawasan ni berangin. Okay. Kawasan ni berangin. Kita sekarang ni berada di Bacok ya. Okay. Yang dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih. Okay. Sekejap, kita baca dulu. Sekejap, komen. Saya tak ada sempat baca ni. Okay. Kalau payment by progress ke? By progress tanpa loan boleh ke? Kalau payment by progress. Memang kita buat pembayaran secara progress. Okay. Kita buat pembayaran secara progress. Yang mana ada 2 kali bayar, 3 kali bayar. Okay. Mengikut progress kerja lah. Kalau 140K, bulannya berapa? Okey, anggaran dalam 900 jugalah, 900 ke atas. Okey. Makju termasuk grey ke tuan? Tidak, tidak termasuk dengan grey ya. Okey, lokasi mana ni? Bacok dah, di Bacok. Okey, di Bacok, Kelantan. Okay, so jom kita tengok. Okay. Okay, ni bilik dia lah. Okay, bilik untuk rumah ni. Okay, ha, ni tuan rumah masuk ke apalah, katil semua. Okay. Alright, so ni dalam bilik lah. Okay. Menggunakan lampu downlight. Okay. Nice. Okay, nice. Memang seriously nice. Okay. Dengan harga ni, dengan tuasan ni memang sungguh-sungguh. Kalau kata cukup-cukup berbaloi lah. Alright. Zulhafiz Zailani, berapa gaji basic boleh submit loan ni? Ok, nak buat loan ke apa tu? Loan bank kau. Kalau biasanya kalau loan bank untuk loan ni, 1,700 ke atas. Bersih. Luasan rumah 1020 kpsk. Makju comel-comel. Terima kasih, terima kasih. Berapa kos rumah-rumah tu? 142 ok. Dengan keluar saya 1020. Warna touch boleh pilih kau? Ya, boleh pilih. Ok. Rumah pun kata pilih berlainan, kata design untuk mozek lah. Okey, dalam bilik lain, ruangan dapur lain. Okey,
Yang mana dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih dah. Okey, so ni bilik yang ketiga dah. Okey, master bedroom kita tak boleh balik, tak boleh tengok, okey, sebab yalah tuan rumah dia pun dah duduk. Okey. Alright, so ni dah lawa lah. Okey. Pagar termasuk sekali ke? Ya, pagar termasuk sekali. Okey, dan ini adalah tabletop untuk bahagian dapur. Okey. Cukup-cukup menarik lah. Cukup-cukup menarik. Okey. Dan satu tandas dekat luar. Dan satu tandas lagi dekat master bedroom. Okey. Itulah tandas untuk bahagian apa ni? Bahagian dalaman rumah. Okey. Ni dalaman rumah dia lah. Kalau 4 bilik, 2 bilik air, anggaran berapa luas? Sibunai. Okey. 4 bilik. Tabletop lawa harga tu masuk ke? Ya, termasuk dah 142. Okey, 142 dengan kata harga 142 keluar saiz 1020 lah. Okey. Ni adalah package prima lah. Package prima akan ada tabletop, apa semua, full mosaic seluruh ruang. Okey. So, kita ada sini, kita jawab soalan-soalan. Sekejap lagi kita masuk, apa, kita tengok bahagian luar rumah pulak dah. Okey, kita duduk sini, kita tunjuk kepada anda semua lah. Okey. Kita baca-baca soalan dulu. Okay, kita duduk sini. Alright. So, mata lagi kita tunjuk bahagian luar pula. Okay. Kepada kaki tangan. Okay. Kaki tangan awam. Okay. Yang mana yang belum buat loan LP PSA. Yang mana baru nak buat rumah. Nak menggunakan loan. Tak ada masalah. Okay. Boleh WhatsApp kami di talian WhatsApp yang dah tertera di atas. Boleh tekan link WhatsApp di atas. Alright. So kita akan check dulu kelayakan berapa yang lepas. Okay. Kita akan tengok. Okay. Kalau kata nak warna LPBS itu, kita hanya nak minta slip gaji untuk kita check kelayakan. Okay. Kalau kata layak 300K, tak ada masalah lah. Kata lepas banyak lah tu. Suria, so, boleh tengok bilik air kalau boleh kejap lagi dah. Kita tunjuk. Okay, kita baca komen dulu. Okay, rumah ni memang kata nice. Okay, dalam main rumah pun nice. Orang kata okay lah. Okay, okay lah. Okay, dan kita pun dapat kata info. Okay, yang mana apa ni, tuai rumah ni. Okay, buat rumah ni untuk tempat kata persinggahan dan kata juga nak buat homestay. Okey, dekat area-area bacok ni. Ha, area bacok ni dekat dengan patar apa semua ni kan. So kata boleh tempat kata pelancongan nak buat homestay ke ni. Boleh lah kata siapa-siapa nak buat homestay, boleh lah datang kat sini. Nantilah nanti dia buka open untuk homestay. Okey. Wan Zulkifli. Berapa tahun pinjaman? Okey. 35 tahun. So, untuk rumah ni, okay, kita boleh balik. Hai, yang baru masuk tu takutnya yang baru masuk tu tak tahu jalan cerita dia. Tak tahu jalan cerita dia. Okay, rumah ni berapa harga? Keluar saya berapa? Takutnya baru masuk. Okay, so untuk rumah ni berharga 142K. Okay, 142K dengan keluar saya 1020. Sekali dengan pagar kerana nampak pagar luar tu. Okay. Alright. So, sangat-sangat sesuai dah. Okay, dengan keluasan ni, dengan harga ni. Okay, kalau kata nak bina, boleh cuba apply lah. Okay. Janji ada tanah. Okay, di area pantai timur sahajalah. Okay, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okay, kita cuba adjustkan lah. Okay, LPPSA kali kedua boleh ke? Nur Iliani, kena settlekan loan yang pertama dulu. Okay, Surya, kalau 1,600, anggaran berapa harga? Sementara eh. Anggaran dalam 200 ke atas lah. Okay, 200, 224. Okay, okay, Suria kita, kat Suria kita tu.
Okey, nikmat kilau Faiza, kipas lampu biasa atau macam dalam live ni. Okey, lampu dalam kata boleh janin juga. Okey. Berapa bilik Zainab Ismail? 3 bilik dah untuk keluasan ni, dan untuk rumah ni mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, ha, kita tunjuk di pandangan depan ni lah. Lepas ni kita tunjuk bahagian luar pula dah. Takutnya siapa-siapa yang baru masuk yang tak sempat nak tengok. Ada. Okey, kalau nak luas sama tapi adjust buat 4 bilik boleh tak? Ruang tamu utama tu nak buat kecil sikit. Okey. Alright, 4 bilik. Tapi biasanya design kita memang akan ada kalau luas ni 3 bilik lah. Okey. Tak apa. Kak Haliza, Haliza ni. Boleh WhatsApp dulu. Okey, boleh WhatsApp dulu. Murahnya buat rumah Kelantan. Anba beli rumah 290K di Sabah. Tu pun apartment je. Ha, kan? Kata siapa-siapa yang kata belum buat rumah, yang kata-kata ada rezeki, ada piti, kata duit lebih. Okey. Boleh cuba apply lah membina rumah bersama ATH. Arif tahu 3 kes bulan bersih ke tu? Okey. Alright, so kita akan check dulu. Okey. Abis Arif kita tu send kita slip gaji . Okey, untuk kita check dengan panel bank kita . Okey, untuk tahu berapa yang lepas. Okey. Okey, sila 2 tingkat di bahagian ni sahaja dah. Okey, di bahagian ruang tamu dan ruang family yang saya duduk ni. Alright. Zabi Zaidi kita tu. Okey, yang dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih banyak. Okey, sementara lagi kita tunjuk belah luar dah. Stay tune sahaja dah. Stay tune sahaja. Okey, yang dah tekan link WhatsApp tu, terima kasih banyak-banyak. Okey. Share lagi kepada siapa-siapa yang kata tengah mencari nak buat rumah. Okey, bolehlah share dulu tag. Okey. So tak salah kalau siapa-siapa yang kata bekerja di luar, okey, maksudnya bekerja di apa ni? Tak kira lah luar tu KL ke, Selangor ke, Johor ke, tapi okey, ada tetapi IC mestilah 03. Okey. IC mestilah 03 yang kata asal Kelantan. Okey, dan ada tanah di Kelantan, boleh cuba apply. Okey, tak rugi kalau buat rumah ni. Okey, boleh buat tempat kata persinggahan kita balik kampung, ataupun rumah ni boleh buat sewa ataupun boleh buat homestay, tak ada masalah, boleh buat kata side income dia. Okey, sebab harga rumah ni kadang-kadang kata dia boleh naik. Okey. Boleh jadikan aset jugaklah. Okey, Arita bersih. Okey, Arita boleh tekan link WhatsApp dulu, send slip gaji kepada kami, dan kita akan check dengan panel bank kita lah untuk buat loan tu. Okey. Kita masih lagi mencari apa komen ada naik sikit . Aduh. Memang selalu macam ni kalau saya buat live. Tak tahulah phone ni masalah ke apa semua, ada je komen tak naik. Okey. Kalau kata siapa-siapa komen tak naik tu, alright. Sila tekan link WhatsApp . Takutnya terlepas pandang. Okey. Alright. 200 view dah sekarang ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So sekarang ni saya berada di kata dalam rumah lah. Okey. Berada di Bacok. Okey. Di tapak rumah Puan Danilah. Okey. Di mana rumah ni pun dah serah kunci, tuan rumah pun dah duduk. Okey. Kita tak sempat nak buat, mari buat live je hari tu. Okey. Salam, berapa keluasan MKJ? MKJ, sebut susah nama dia tu. Berapa keluasan 1020? Loan dengan LPSC komitmen luar kira kau dok deh. Suria kita tu kat Suria dok deh. Suria 7 tu bayu apa? Boleh bayar ansur tak? Ansur dengan kita rasanya tak boleh lagi lah dekat ni. Acu tengok bila air pula. Okey, bentar . Faris Gani, kalau kerja swasta gana bos. Okey, kita nak selit gaji . Selit gaji selama nebula yang terkini. Okey, dan kita akan tengok apa
berapa yang lepas okey dengan gaji tu, okey. FX Group Suzana 30x35. Okey, ada orang komen tanya buka berapa ke, kejap saya cari. Ada ke tak? Okey. Saya cari. Tak ada. Alright, tak ada komen tu. Okey. So siapa-siapa yang menanyakan buka untuk rumah ni 30x35 dah. Okey, 30x35. Okey, so kita tengok dalam bilik air pula. Okey, tapi jap eh. Kita minum air dulu. Okey. Kita nak pergi belah luar pula ni. Okey. Okey, jom. So ni adalah bilik air eh, bilik air. Okey. Right. So untuk bilik air rumah ni lah. Okey, so ni pintu dapur eh, pintu dapur untuk belakang rumah ni. Okey. Right. Rumah ni berapa kos? Rumah ni 142 deh, 142. Okey, bulan ni dalam 900 ke atas lah. Okey, bulan ni untuk kalau buat loan FPBSA. Suria Tijusuh lawa. Okey. Bilik air. Okey, cantik. Okey, nice, nice. Terima kasih. Okey, so sebelum saya tunjuk ke belah luar pulak, tengok dulu. Okey, cuci mata dulu di bahagian dalam ni. Okey. Okey, so ni adalah bahagian dapur eh. Ni adalah bahagian dapur. Okey, dan rumah ni punya 3 bilik dan 2 bilik air. Okey. Alright. So, ni bilik-bilik lah. Okay. Right. Okay. Okay. So, ni adalah master bedroom eh. Okay. Ni adalah master bedroom. Okay. Ah, master bedroom sky dengan tanah lah. Alright. Okay, so jom kita tengok bahagian luar pulak lah. Dah kita tengok bahagian luar pulak. Sebab yang takutnya baru ada orang baru masuk. Okay, sekejap. Allah Akbar. Okay. Sekejap eh, kita berjalan-jalan keluar rumah. Okay. So guys, ni lah bahagian luar rumah. Eh, bahagian luar rumah. Okay, saya nak kacik dulu. Lepas ni kita baca komen. Okay. Alright, so hai-hai yang baru masuk tu. Hai-hai. Okay. Yang baru masuk tu jangan lupa share dulu deh. Jangan lupa share dulu dekat sain-sain, dekat sobat-sobat. Okey. Ha. Okey, dekat sain-sain, dekat family-family yang tengah mana mencari nak buat rumah. Ada. Bolehlah cuba apply bersama ATH Group insya-Allah. Okey, kita akan bagi yang terbaik untuk anda semua. Okey, so sekarang ni saya bagi masa kepada anda untuk anda tekan link WhatsApp sekarang eh. Yang dah tekan tu terima kasih banyaklah. Okey. Allahu Akbar. Okey. Alright, so sebarang pertanyaan, sebarang persoalan yang kata ada yang saya tak terjawab, boleh tekan link eh. Boleh tekan link WhatsApp yang ada di atas, okey. Ataupun tinggalkan nombor anda lah, okey. Ataupun tinggalkan nombor anda, nanti pegawai pemasaran kita akan jawab lah. Okey. Ha, rumah ni memang nice.
Seriously, sebelum ni pun kita dah ada posting dekat page kita gambar untuk rumah ni. Okay, kita dah ambil gambar. Okay, anda boleh tengok lah. Okay. Dan boleh WhatsApp kita lah. WhatsApp pegawai pemasaran kita yang mana link di atas boleh tengok. Kata nak tengok gambar. Okay, nak tengok gambar boleh. Kita akan send gambar dalam rumah. Okay. Okay, kita baca komen sekejap. Alright, maaf. Okay, MKJ siap dengan pagar ke? Yes, siap dengan pagar 142 ni. Kalau boleh asur 2 kali bayar nak lah. Macam mana tu saya asur macam mana tu? Cash lah, secara cash ke? Okay, kalau nak buat secara cash, memang kita akan bayar ikut progress lah. Okay, Kak Suriati Yusuf tu boleh WhatsApp dulu eh. Comennya, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, rumah kat mana bacok ni? Allahu Akbar. Saya tak tahulah tempat spesifik dia ni. Sebab saya tak biasa sangat kat bacok ni. Okay, harga Tarmizi Mamakno. Harga 142 dah. 142 okay dengan keluasan 1020. Comel rumah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kita dah dekat kata. Nak dekat. Okey, 30 setengah jam dah kita bersama dengan anda semua. Okey, anda memang supporting, ramai yang tekan link WhatsApp. Terima kasih banyak. Okey, live ni tak akan padat dah. Kita akan ada setiap sampai bila-bila lah. Okey. Selagi mat ni tak tu, tak padam. Okey, kita tak akan padam live ni dan anda boleh tengok bila-bila masa sahaja. Boleh tengok sekejap lagi ataupun petang ni ataupun malam ini. Okey. Alright, kita baca komen pula. Okey, mana ni? Comel rumah ya, terima kasih. Okey, kalau nak bayar cash perlu guna program. Okey, tu syarikat akan uruskanlah. Okey. Alright. Okey, so siapa-siapa yang kata berminat sebelum saya end live, okey, anda boleh tekan link WhatsApp eh. Boleh tekan link WhatsApp untuk tahu lebih detail lagi. Okey, nak tahu secara detail-detailnya, okey, tentang package-package yang kita ada. Okey, bagi tahu je, okey, bajet berapa dan kita akan cadangkan package yang sesuai dengan bajet yang anda ada. Bagi tahu nak buat loan ke, nak buat secara cash ke, KWSP ke, tak ada masalah. Okey, janji ada tanah sendiri, tanah milik bapa ke. Okey, dan satu lagi mestilah tanah di area Kelantan, Terengganu dan Pahang sahaja. Okey, so terima kasih anda masuk hari ni, terima kasih yang dah support kita hari ni. Okey, terima kasih guys. Okey, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam next live. Okey, Esok hari Selasa. Esok hari apa esok? Esok hari Selasa. Oh, siapa hari tak ingat. Okay. Okay. Dan kita. Apa tu? Tengok esok lah. Kita akan nak buat live. Ada yang kata. Adalah. Esok lah. Kita tunggu esok eh. Kita tunggu esok semua. Okay. Kita akan buat live. Dan kita akan bagi tahu besok lah. Kita tak nak bagi tahu sekarang. Kita bagi tahu besok. Okay. So siapa-siapa yang baru masuk, okay, yang tak sempat tengok live kita, boleh tengok malam ni. Dan kita dah tunjukkan belah dalaman rumah tadi. Okay. Dan rumah ni punya 3 bilik dan 2 bilik air. Okay. So thank you guys yang support hari ni. Thank you banyak-banyak. Okay. Semoga kita berjumpa lagi dalam next live. So assalamualaikum dan bye guys.